ini gue selalu berpuasa. Namanya lo orangnya pemaaf, penyabar. Kok sekarang lo bisa berubah kayak gitu? Iya. Iya sih, gue ngerti. Tapi itu belum menjawab rasa penasaran. Kamu udah bisa punya akhlak dari saya karena apa? Pertama, saya lebih berpuasa dari kamu. Tidak. Oke, Pi. Tapi gimana kalau lo coba nel tahu? Ya pokoknya pura-pura nyusun aja lah. Pan, ayo deh, teman semua juga udah pernah ngomong sama abang. Mendingan abang tetap begitu, bang. Jadi jadiin aja yang namanya kerjaan kita itu cuma semangat cara kerja, ya. Biar kita semua sekeluarga bisa tambah rezekinya. Kok bisa lah, kok bisa lu gak mau nonton? Katakan apa? Kalau tahu gak akan buat. Selebar cinta siapa kok? Raju, itu Raju. Lah, silakan lewat dulu. Pak, mobil lah, Pak. Assalamualaikum. Iya. Tak pulang tadi itu. Tahan dong, melamun aja yang ini pulang lah. Berangkat puasa. Ini getek saya jadi. Ini makan ya. Teliput. Allah, mama nak sekolah. Apa yang dede? Dan lah. Oh. Lepai juga medan tu lepas. Dan sembarang tu nggak dibunuh. Siapa sekarang? Asep. Asep. Makanlah. Wisata kuliner kan? Wisata kuliner. Mbak ayam di sini lah ini. Berani kan? Kalau di Sumatera Barat sendiri sebagai orang Minang, mungkin ini adalah tradisi yang memang wajib dilaksanakan setiap tahunnya. Kalau enggak? Kalau enggak mungkin itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menghormati mertua kita, otomatis kita ingin menjalankan tradisi yang ada, otomatis itu juga harus tetap dilakukan setiap tahunnya. Jadi mungkin menurut saya wajib. Kalau seandainya tidak diantarkan gimana? Kalau tidak diantarkan nggak apa-apa juga. Tapi ada pandangan jelek nggak dari orang lain? Itu pandangannya mungkin menurut pendapat orang itu aja kan. Kalau menurut kami nggak apa-apa. Tapi senang nggak Bu dengan seperti ini? Oh senang sekali. Puasa termasuk hari bayi bulan bayi ya Pak. Maaf ya.